Semuanya, kali ini aku mau pakai skincare. Aku pakai toner dari N203M. Nah, ini tonernya itu dari ekstrak mentimun. Jadi abis pakai toner itu segera pakai serum. Tuh, bener-bener aku pakai ya, karena ini serumnya tinggal dikit banget, nggak ada separoh. Jadi aku OTW 1 bulan pakai tonernya itu. Aku suka karena dia ada efek glass skin ala-ala Korea. Tuh lihat. Bagus banget sumpah ini serumnya. Tuh. Mengkilap. Tapi enggak basah, mengkilapnya itu langsung meresap gitu loh. Kesat aku pakai serum, lanjut aku pakai krim malam 1 2 3 4 5 titik. Jangan lupa lehernya ya. Sudah selesai rangkaian untuk malam ini. Buat kalian yang bumil busui, jangan khawatir karena ini sudah berbadan pom dan sudah resmi tercantum di badan pom di setiap produknya. Dan buat kalian yang berjerawat, ada flek juga, dan kulit normal atau sensitif, saya rasa sih ini masih friendly banget di kulit. Karena kulit aku tuh termasuk yang sensitif banget. Kalau misalnya kedapatan produk yang keras, akan merah di pipi sini, perih banget dan merah. Tapi setelah aku pakai ini ada 1 bulanan, gak ada problem sama sekali. Aman-aman aja.